Halo, ibu-ibu, teman-teman semua. Kita masak capcay sederhana ya. Nah, ini ada bawang bombay secukupnya, wortel, sama kembang kol. Ini udah direbus ya tadi ya. Nah, ini xiao pai chai, terus ini sawi putih, ini sosis ya. Ini daun bawang secukupnya aja. Nah, ini ada sagu 1 sendok makan. Nah, ini Royco 1 sendok kecil, saus tiram 1 sendok kecil, ini arak masak 1 sendok kecil. Kalau nggak suka arak masak nggak usah pakai ya. Nah, ini ada jahe sedikit, bawang putih kira-kira 1 sendok makan lah, ini gula 1 sendok kecil. Nah, ini paha ayam terus sama udang secukupnya aja. Nah, kita pakai ini aja sekalian deh. Nah, ini sagu ya sedikit aja ya. Sama ini kecap manis sedikit. Kita aduk. Ini api amplopnya juga udah ini ya, udah direbus ya. Sesuai selera masing-masing ya, mau pakai sayur apa silakan. Minyak ya dikit ya. Jahe, bawang putih, masukin ayamnya ya. Ini api amplop. Diangkat kita cuci bersih, kita rebus, buang airnya, kita cuci lagi sampai bersih gitu ya. Pakai air sedikit dulu ya, biar ayamnya matang dulu. Kita masukin sayurnya ya. Sedikit jadi banyak nih. Kalau wortel sama kembang kol kita udah rebus dulu, lebih gampang ya masaknya. Sebentar udah, jadi nggak usah masak lama-lama. Nggak masaknya, kalau kita Royco, gulanya, sedikit. Ini buat aduk ininya, sagunya, ini sagunya ya. Satu kita masukin ya. Udah ya. Capcay
cai sederhananya udah jadi ya. Ini enak banget loh. Nanti coba masak ya. Terima kasih teman-teman semua yang nonton video saya ya.